Mancing jejer Pak Tris, Pak D. Wah, nek wong loro kan enak. Tanggane gede-gede tapi gak gendol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, penonton setia channel YouTuber Polio. Hari ini tanggal 30 Mei 2022 di penghujung bulan Mei. Kita lagi ada di rumah pompa Kalidamis Kru ya. Seperti biasa teman-teman, ada yang lagi mancing. Siapa? Ya, Pak Tris. Nah, ini teman-teman kondisinya ada di depan baling-baling pintu air rumah pompa Kalidamis Kru. Beliau lagi mancing pakai BB-an teman-teman. Nah, nggak tahu ini dari jam berapa tadi ya. Saya tadi kesana bentar ngopi-ngopi 1 jam lebih. Pak Tris, saya lihat sini udah mancing guys. Nah, beliau pakai BB-an ini. Tuh di sepanjang ini banyak tenggakan ikan petoknya. Kadang-kala di sana ada ikan gabus nih. Tetap dengan spot idaman Pak Tris ya, mancing tipis-tipis di sekitar rumah beliau. Beliau adalah warga Jojoran. Kemarin mancing dapat 4 ekor teman-teman. Hari ini beliau coba peruntungan mancing lagi. Mudah-mudahan diberi cintanya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita pantau terus ya. Pak Tris lagi mancing ikan di sini, pintu air Kalidamis Kru. Tetap semangat, stay tune di channel YouTube YouTuber Polio. Jadi teman-teman, kita lihat nuduh tenggakannya di depan paling-paling sana. Nah ini, nih warnanya ini agak hijau, ada apa lumut-lumutnya gitu loh guys. Sebelah sana guys, coba di bawah itu ya, bawah sini ini tempat banyak ikannya guys, tapi kondisinya nggak memungkinkan untuk mancing di sini guys, karena harus apa lemparnya itu nggak ada yang tepat, untuk nggak nyaman gitu loh guys. Oke teman-teman, kita tunggu ya Pak Tris lagi mancing. Beliau hari ini kayaknya libur kerja nih, kemarin hari apa ya, Sabtu kali Jumat beliau kerja proyek ngecat rumah, bikin apa, perbaikin talang dan lain-lain. Kita doain ya teman-teman, Pak Trisnya hari ini bisa dapat ikan banyak. Semangat. Nah, fokus Pak Tris. Pakai topi, baju coklat, celana coklat. Kita standby ya teman-teman. Berapa menit ya? Mudah-mudahan beliaunya dapat cintanya. Nah teman-teman, beliau bergeser lagi teman-teman. Nggak tahu ini mau pindah kemana ini. Umpannya habis atau gimana. Biasa umpan cacing, umpan jangkrik teman-teman. Minta. Sekarang ada di belakang sana teman-teman. Tepat di baling-baling. Oke teman-teman, saya mau beranjak ke sana sambil nunggu sarapan datang. Yuk, cekidot. Sekarang ini pukul 9 lebih 30 menitan teman-teman. Cuacanya panas dingin, panas dingin. Seperti ini teman-teman, banyak awan. Gumpalan awan yang silih berganti bergerak menutupi matahari teman-teman. Nah ini, nanti panas lagi gitu teman-teman. Pak Tresnya lagi berdiri teman-teman. Wah, kayaknya udah dapat ini bawa umpan sama tempat ikannya teman-teman. Kita tanya-tanya ya teman-teman, mudah-mudahan dapat ya. Beliau kesini teman-teman, bergeser lagi teman-teman. Thank you.
Pak Tris, dapat berapa Pak Tris? Beliau dalam hal pendengaran kurang tajam teman-teman. Jadi kalau tanya ya ada suara besar, suara-suara yang lebih dominan. Nah, beliau ke sini. Ancal Pak Tris, Into. Into telu. Wah, wow, alhamdulillah ya. Teman-teman. Jos. Udah dapat ikan 3 teman-teman. 3 ekor landed. Kemana lagi nih teman-teman? Nah, oh mancing di sini teman-teman, di bawah screen teman-teman. Oke. Pantau terus ya teman-teman. Nah, di bawah screen ini banyak tenggakan ya. Sarangnya ikan-ikan pada ngumpul. Nih kondisinya nggak nyaman banget buat mancing, tapi jangan salah, banyak ikannya di sini. Wah, ini Pak di ikutan mancing, guys. Senjata andalannya, guys. Mantap, mantap. Senjata andalan. Mana apa Pak Di? Cacing mawon. Pados sama tumbas. Ngopi-ngopi rien. Mancing jejer Pak Tris, Pak Di. Wah, nek wong loro kan enak. Tidaknya gede-gede tadi gak bisa digondol. Akhirnya Pak Tris berangkat mancing berdua dengan Pak Di. Oke, tidak ada ini ya teman-teman, dapat banyak. Bergeser cari spot mancing. Andalan. Kemana ya mereka? Berpisah, guys. Pak Di ke sana, Pak Tri ke sana. Kita doain ya teman-teman, dapat ikan banyak ya.